Hai semua, berikut ini cara memutuskan jaringan Wi-Fi di HP Samsung. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Langkah yang pertama, teman-teman tarik panel notifikasi seperti ini. Kemudian kalian klik dan tahan di bagian icon Wi-Fi-nya. Nah, lalu teman-teman bisa lihat tampilannya seperti ini. Kemudian teman-teman silakan klik di bagian icon pengaturan ini. Nah, lalu di sini untuk memutuskan jaringan itu teman-teman bisa langsung klik di bagian lupa ya teman-teman ya. Nah, kita klik di bagian lupa, maka jaringannya akan terputus. Kemudian apabila kalian ingin menyambungkan lagi, kalian bisa klik. Kemudian masukkan kata sandi, ataupun kalian bisa menggunakan scan barcode. Nah, di bagian yang ini, icon barcode ini kalian klik aja. Nah, maka di sini kalian akan bisa untuk melakukan scan barcode ya, teman-teman ya. Jadi tinggal letakkan aja barcode-nya di sini, maka akan terhubung ke jaringan Wi-Fi. Oke, teman-teman, itu saja untuk cara memutuskan jaringan Wi-Fi. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.